Halo, jumpa lagi. Ini kemarin ada customer udah punya ST20 rasanya. Dia udah belajar fotografi tapi dia nggak tahu tombolnya ini. Nah, ini nanti kita bahas semua tentang tombolnya ST20. Pakai kamera ST20 lensa 18-55 F series. Yang pertama dari depan aja nih. Ini ada tombol speed MCS. Kalau M itu manual fokus, buat kita cari fokusnya pakai ring sini, manual fokus. Kalau C ya autofocus continue. Kalau S autofocus single. Nah, ini untuk semua lensa. Kalau yang ini OIS, image stabilizer, biasanya tak, kalau bisa di onin biar enak. Kalau yang ini aperture, ini kalau kita set yang bawah kita rubahnya di sini, kalau yang atas ini dia otomatis. Tapi kalau gimana kalau punya lensa nggak ada ininya, nanti rubahnya di sini. Ini untuk review hasil, ini untuk hapus, ini untuk view modenya. Kalau yang di sini ada pilihannya nanti, LCD only atau viewfinder only atau viewfinder otomatis ya. Ini AEL, auto exposure lock, AFL auto focus lock. Ini untuk rubah shutter speed, shutter speednya ini. Kalau bisa kita taruh di C, kita rubahnya pakai ini. Terus on geser, ini exposure. Kemudian ada tombol FN. Ini kalau secara bawaan tabu defaultnya dia pertamanya dia drive mode, drive setting. Ini bisa di custom. Kalau yang key dia shortcutnya ini di bawah semua. Kalau atas ini kita mode fokusnya single, zoom, buat lebar sebagian ini, film simulasi, bawah ini yang modenya yang tadi saya jadi bagian kanan simulasi terminal, sudah lagi display buat tampilan menu, ini tampilan aja. Oke, sudah lagi satu lagi ini flash setting lagi. Semua ini nanti di part 2 aja nanti.